Halo Akang Tete Anom Daluke, kembali lagi di channel Anom Daluke, The Wonder Fun Life of Hoteliers. Di samping kiri saya, Kang Firman, apa kabar Kang? Alhamdulillah. Pas dulu Kang? Sehat. Nah, biar gak clash. Iya, harus tos dulu. Nah, tos dulu. Oke, Akang Tete Anom Daluke, kali ini Anom Daluke ada di kawasan Jalan Cihamplas. Cihamplas. Ya, maksudnya Jalan Cihamplas, Bandung. Ini salah satu jalan yang terkenal. Ya, iya. Jalan Cihamplas ini juga terkenal dengan produksinya jeans ya. Jeans. Pusat dulu. Celana jeans ya. Pusatnya celana jeans, tempat fashion. Nah, tapi saya kali ini bukan akan menceritakan mengenai Jalan Cihamplasnya atau mengenai jeans ya. Saya di sini ada di dalam sebuah hotel, namanya Grand Cokro Hotel, iya, ya Kang ya? Namanya Grand Cokro. Nah, kita ada di lantai berapa ini? Ini termasuknya di lantai 10 sih Pak. Nah, di Hotel Grand Cokro ini ada salah satu fasilitas yang membedakan dengan hotel yang lainnya, yaitu di lantai 10 ini kita ada yang namanya Bubba Lens. Ya, Bubba Lens ini salah satu area kawasan untuk rekreasi ya? Bisa termasuk rekreasi anak dan keluarga. Yang jelas sih kita langsung aja lihat ya Kang, kita ajak kemana nih? Kalau biasanya sih ke sini, ke lantai 10 ini tuh biasanya orang-orang tuh pada pengen lihat mini zoo nya nih. Nah itu okay. Mini zoo nanti terakhir ya Pak ya, ya. Jadi biar bocorannya di sini nih ada mini zoo. Ya itu sih. Bayangin loh, di hotel. Kan hotel tuh sebetulnya kan nggak boleh ada binatang ya. Iya. Nggak boleh ada binatang masuk, jadi nggak mungkin bawa binatang piaraan dari rumah gitu. Nah di sini ada. Tenang ya. Yuk. Itu ya. Sebelum ke mini zoo, ada beberapa area juga yang memang bisa kita explore ya. Explore juga sih buat ibunya, buat bapaknya, nah, buat anaknya, ini ya, bisa di sini. Ini kan ya? Ini boleh. Bubba Kids and Mom ini Spa. Ini ada Kids Mom and Spa. Gitu. Berarti di sini ada spa juga buat anak-anak. Ada. Kita bisa nyediain spa buat anak-anak, buat ibunya juga, okay, buat bapaknya juga, si bayinya juga ada. Halo Teh. Kita mau lihat-lihat Teh ya. Boleh kan? Sebelah sini aja. Ya. Nah ini untuk area baby spa-nya sih biasanya di area-area sini. Oh ini ya, baby splash. Jarang loh ya, hotel yang ada fasilitas untuk spa baby ya, jarang. Boleh. Oke. Ada baby spa-nya di sini. Nah untuk mani pedi biasanya bisa di sini juga. Terus ada juga untuk space dewasa juga, mom and kids-nya pengen barengan nih. Bisa juga ada juga oh, di sebelah sini. Oh ini, iya. sini lihat nih. Tuh, jadi nggak bikin anak-anak takut ya. Iya. Justru have fun sih di sini. Keren banget loh. Ya. Di Mom and Kids Spa ini, apalagi nih fasilitasnya yang ada di sini. Nah, kalau misalkan ibunya mau sambil krimbat dan lain-lain, kita juga nyediain di sini sih ada krimbat. Oh, ini untuk krimbat. Iya. Area krimbat ya. Area krimbatnya gitu di sini. Waduh. Makan. Halo Teh Gina. Ini teteh-tetehnya yang ada di sini loh. Iya, yang akan merawat Anda lebih cantik, lebih segar. Oke. Kang, bocoran dong. Kalau mau spa di sini anak-anak berapa harganya? Untuk harga sih di kisaran lebih ke apa ya? Ada di 200.000 itu juga udah satu paket lah gitu. Oke. Okay. Sampai ada juga yang memang satu paket komplit itu ada di 800.000. Oke. Okay. Itu beda-beda sih. Kita ada massage-nya juga. Tergantung pilihan si customer-nya ya? Juga pengennya ngambilnya apa. Cuman kisaran harga sih memang di segitu, di 200.000 sampai ke satu paket ini anak-anak nih ya, bisa-bisa Kang punten ya, di sini mungkin banyak tamu langganan ya. Banyak sih, karena pas anak yang nginep di sini, ayah, bunda aku pengin balik lagi ke hotel yang ada itunya loh. Pasti. Oke. Okay. Soalnya kebanyakan kayak gitu juga ya, sih ya. Dari tamu-tamunya. Oke. Okay. Kita lihat lagi siap outlet apalagi nih yang ada di lantai 10 ini ya. Yuk balang. Saya yang belum tahu jalannya nih. Apa-apa, lewat sini. Terima kasih. Nah, kalau misalkan dari tamu-tamu yang lapar dan lain-lain bisa ke sini juga nih. Oh. Ini kita ada punya ramen juga nih. Oh, ini ada rooftop ramen.
ada kafenya juga lah ya. Okay. Masuk termasuknya kafenya juga. Oke. Okay. Nah, ini kita lebih ke ramen sih kita. Ada mulai harganya juga ya enggak mahal ya, mulai dari 35 ribuan sampai ke 50 ribuan ya. Ya. Oke. Okay. Worth it sih. Worth it, worth it. Mm-hmm. Boleh. Paling ke sebelah sini, Kak. Nah, ini paling area-area anak-anaknya, Pak. Kalau okay. Yang di sini tuh bisa apa namanya? Ini main pasir, main ya? Pasir. Atau enggak mau menggambar nih, biasanya bisa anak-anak di sini. Ini kita pasirnya dari mana, Kang? Dari Pangandaran. Pasir Pangandaran ya. Jadi serasa langsung langsung dibawa ke sini si pasirnya. Oke. Iya. Terus ada juga di sebelah sini, Kak. Uh-huh. Nah, kalau ini area-area Bubba Toys, Kak. Jadi kalau misalkan anak-anak pengen apa namanya tuh main-mainan buat oleh-oleh, uh-huh. bisa juga ke sini. Oke. Pilihannya banyak. Yang nah lain-lain. Ini Kang Samad nih GM-nya nih di sini ya. Kang, apa kabar Kang? Oke. Akan Teteh Anom Dalupe, alhamdulillah ya. Anom Dalupe bisa ketemu langsung dengan Kang Samad, Big Boss. GM yang diincar di Grand Cokro. Kang, izin ya. Saya jalan-jalan dulu sama Kang Firman ya. Siap. Lanjutin dulu. Siap. Lanjut. Boleh. Nah, ini area playground outdoor sih. Tadi ada suara apa gitu di kelas helikopter. Helikopter ini, Bro. Sini. Eh. Ya. Oke. Okay. Gitu. Ini area playground outdoor-nya sih. Oke, okay. Sini. Boleh. Bang. Ada mini teater loh. Ya, ada. Itu mini teater buka dari jam 9, jam 11, jam 2 sampai jam 4 ya. Iya. Itu nih film-film anak-anak ya. Anak-anak sih kebanyakannya. Karena di kita mengusungnya family sama kids juga, Pak. Mm-hmm. Makanya untuk film-filmnya ya kita putar tuh film anak-anak sih. Jadi bisa free untuk masuk sih. Oke. Okay. Gitu. Jadi udah fasilitas kalau untuk menginap di hotel gitu. Kita cut dulu sebentar, azan, ya. Rehat dulu. Halo, Akang Teteh Anom Daluke, kembali lagi di channel Anom Daluke, The Wonder Fun Life of Hoteliers. Kita sekarang di sesi kedua, Kang Firman. Ya, boleh. Tadi kita udah ke Mom and Kids, Pak. Juga ternyata di sini juga ada kafe, ya. Ada ramen. Dan kita tadi ke tempat bermain anak-anak ya. Yang main pasir, dan juga ada mini teater, ya. Ada mini teater nah, juga. Akan Teteh Anom Daluke, di sini itu banyak banget kegiatan aktivitas luar ya untuk anak-anak ya. Pastinya sih, Pak. Jadi pastinya anak-anak senang ada di sini. Yuk, kita explore lagi. Boleh. Ah, ini ada ducking fish. Wah, duck fish. Eh, duck fishing. Duck fishing. Coba. Ini gimana nih? Aduh, ini harus begini ya? Nih, aduh, kalau udah tinggal digoreng. Maaf. Kayaknya tidak berbakat memancing. Boleh, lewat sini aja. Nah, ini biasanya buat anak-anak cowok sih. Oh, itu kayak okay. Hot Wheel gitu. Aha. Nah, kalau teman-teman nanti punya Hot Wheel-nya langsung ke sini enggak apa-apa, resnya okay. Bisa dipakai. Kita juga menyewakan juga sih gitu untuk si Hot Wheel-nya. Kang, kalau orang luar nih nggak menginap di Grand Cokro ya, boleh nggak sih menikmati fasilitas yang ada di sini? Boleh banget sih, Pak. Boleh ya. Kebetulan dari luar sih biasanya kita juga sering banyak yang datang juga ke sini. Oh, oke. Okay. Kita ada harga rate juga sih untuk yang dari luar. Iya, iya. Mulai dari berapa sih kalau orang luar nih ingin menikmati kita fasilitas sih, di sini? Sebenarnya ada paket sih, Pak. Ya. Namanya kayak paket terusan gitu. Di harganya di 100.000. Mulai dari 100.000 ya. 100.000. Jadi itu udah dapat semuanya, Pak. Kayak berenang. Kolam renangnya, udah dapat playground-nya juga, mini zoo-nya juga. Oh, oke. Okay. Sama naik kuda dan lain-lain sih. Ayo. Silakan. Wow. Oh. Ini syuting. Ada syuting area ya, syuting arena ya. Ini melatih kesabaran ya, melatih konsentrasi ya. Konsentrasi. Ini jujur buat anak-anak
keren banget. Jadi worth it ya. Aktivitasnya aktivitas luar gitu kan. Iya, benar. Ya, jangan sampai dia duduk-duduk di rumah main HP gitu. Bisa, boleh. Halo, Bunten. Okay, nah, di sini ada playground untuk lebih ke anak-anak juga sih. Boleh ya kita lihat bentar ya. Ini harganya 35.000 nih. Wah, asik, ber-AC ya. Boleh. Ber-AC ada ini trampolin ya. Bola trampolin, ada juga kalau mau naik prosotan juga ada di sini atau enggak yang bayi-bayinya bisa masuk ke sini nih. Oke. Okay. Biasanya. Wah, gitu. Jadi kalau nginep di sini kayaknya nggak bisa keluar ya? Paket pak. Kalau udah nginep, mainnya nggak kemana-mana lagi, udah di sini aja. Nah, ini kan di atas. Nah, ini kolam renangnya di kita nih. Boleh ya kita lihat ya? Boleh. Atas aja. Punten. Ini kolam renangnya tuh ada dewasa, ada anak juga pak. Ini kolam renang ada di lantai 10 ya, lantai 10. Areanya jadi kalau 10. Kita ada di daerah sana tuh, kita bisa lihat keluar jelas ke sana ya. Kelihatan pak. Oke. Okay. Gitu. Duh, jadi pingin berenang nih. Aduh. Oke. Okay. Kang, kita explore lagi Kang. Sip, boleh. Bentar. Jelas. Oke, okay, Kang. Ini yang terakhir ya. Ini mini zoo-nya. Mini zoo ini yang sebetulnya nih salah satu daya tarik di mana kita Anom Daluke pingin lihat gitu ke sini karena ini mungkin ya. Kayaknya di Kota Bandung, Kota Bandung ya, hotel yang ada mini zoo-nya salah satunya adalah Grand Cokro. Grand Cokro, ya. Hotel yang lain saya kurang tahu ya. Mungkin mereka ada ya binatang-binatang apa, iya. Tapi nggak tahu sampai ada sapi atau kuda gitu. Lewat mana ya? Lewat itu? Mana ya, Pak ya? Cuman, boleh. Silakan, Pak. Iya, silakan. Maaf ya, Pak ya. Halo. Hai. Kita nyampe di mini zoo-nya Bubalen. Iya, Bubalen. Yang ada di Grand Cokro Hotel. Iya. Jalan Setiabudi, ya. Halo, Teh. Ya. Ini buat pakan, buat feeding ya. Iya, buat ngasih makan. Biasanya pakan-pakannya kita tuh ada. Oh, ini ada susu buat siapa nih? Susu buat sapi. Biasanya. Oh, dikira buat pengunjung. Oke, okay, kita bawa nih. Pak. Boleh, Pak. Yuk, coba ya. Yuk. Mau sekalian sama ini juga bentar, Pak. Kita bawa. Oh. Wah, ini ya, buat siapa nih? Buat oke, okay, Kang. Ya, silakan. Yuk. Nah, selain hewan-hewan kita punya tumbuhan juga sih pak, kalau mau di rumahnya di sini juga kaktus dan lain-lain ada bisa buat oleh-oleh ya. Juga sih gitu. Oke, kita sebentar kita ini dulu, silakan oleh. Silakan dulu. Gitu. Nah, wow, lu lihat pemandangannya ya, kota Bandung ini dikelilingi oleh gunung ya. Makanya orang mungkin ada cerita Bandung ini bendungan katanya bro, eh bukan bendungan. Oke, okay. Ya di sini yang awal kita ketemu biasanya sama si Jalu nih biasanya disebutnya kita. Oh ini si Jalu. Ini ya. Tuh merpati pak. Nanti wah loh nih they are coming. Mereka menyambut kita sih biasanya. Oh gitu. Kalau tamu-tamu yang awal kesini pasti nyambut kesini. Gitu. Mau coba kan? Boleh. Punten. Ya, siap. Masukin aja. Ini nggak akan gigit ya? Tinggal gini doang juga nanti biasanya ke atas sendiri sih. Oh gitu. Gitu. Coba ya. Boleh. Halo. Wow, bener nah, ya. Itu. Wow. Amazing. Iya. Ya. Jadi anak-anak bisa interaksi juga gitu sama hewannya. Iya. Kita punya tumbuhannya juga dan ada fun camp buat anak-anaknya juga gitu. Mm-hmm. Jadi memang wah, keren banget nih. Ya. Udah sekalian. Oke, okay, kita lanjut. Oke. Okay. Siap. Ini makanannya saya taruh di sini ya. Silakan dimakan. Iya, boleh barengan.
Nah, biasanya kita juga selain hewan-hewan tuh. Oh, ini ya, ada hidroponik. Hidroponik, ya. Mau lihat dulu boleh, Pak. Mari. Boleh, Kang, nggak apa-apa. Ke dalam aja nggak apa-apa. Yuk. Cep. Nah, ini hidroponiknya. Ini bisa jadi juga buat contoh ya, mungkin di rumah yang nggak punya lahan besar ya, bisa, Pak. Bisa dibikin seperti ini. Iya. Ada, oke, okay, ini sayuran ya? Sayuran, biasanya kalau tamu-tamu kesini pengen metik sendiri juga kesini boleh sih. Boleh ya? Iya, kita okay. Mempersilahkan untuk belajar juga di sini, Pak, kalau hidroponik itu seperti apa gitu. Kalau misalkan memang mau petik sendiri juga seperti apa boleh, nanti kita bisa diskusi di sini untuk belajar ya. Gitu. Akan teteh nom daluke stroberi itu stroberi ya, ada terong di atasnya. Ini kalau lagi berbuah bagus banget ya. Iya. Merah-merah. Nah, ini nih kebun binatang kecil mini zoo. Nah, ini ada domba ya, ini ya domba, Pak. Halo, apa kabar? Hei, ini kayaknya bukan lokal ya? Bukan sih, Pak. Ini kalau mau di yang lokal ini ya? Ya, yang lokal yang kayak gini. Ini yang lokal lah. Halo. Wah, bener nih. Anak-anak pastinya seneng ya ada di sini. Oke. Okay. Saya bagi ya, tenang. Tenang, tenang, tenang. Saya bagi. Siap. Ini dari kapan, Kang, di Grand Cokro ini ada mini zoo? Kita tuh mengusung mini zoo tuh dari kurang lebih di tahun 2018-an lah. 18 ya. Ini kita ada mini zoo-nya. Masih berproses ya, Pak ya? Dulu ya, ya. Sempat kesini, ada beberapa hewan, sekarang udah. Halo. Kita tambahin dan lain-lain. Apa kabar? Pada nyapa tuh. Di sini ada yang sangat, apa ya, buat kita tercengang juga lah ya, ternyata di lantai 10 ini, Bro, ada kuda loh sama sapi. Gue bingung lewat mana, kan nggak boleh lewat lift. Iya. Masa sama tamu. Lewat lift service. Lewat lift service. Ya. Kang, wah ini kita ketemu cowboy. Ya, ada Pak Handi. Halo Pak Handi. Wah, ini ada pasir gini. Jadi ada reptil juga ya? Ada reptil juga. Kalau mau foto-foto bisa juga. Boleh disini. Foto-foto. Ada kura-kura ya? Iya. Ya, yang lagi akan disiapkan nanti, yang lagi direnovasi ini apa nih? Burung hantu ya, Pak ya? Burung hantu ya. Sama area kelinci. Area kelinci. Sebenarnya area kelinci kemarin udah kita udah biasanya udah ada. Di upgrade lah ya. Di upgrade lagi gitu. So nanti kalau datang lagi ke sini akan ada area baru ya, area kelinci dan burung hantu. Burung hantu dan kelinci gitu. Kita itu ayam-ayam di sana ya. Ada kelinci ini juga. Ini nih. Kita kenalan nama siapa nih namanya nih, Kang? Bobby, Pak. Budanya Bobby. Halo Bobby. Bobby. Mana nih Bobby? Bobby-nya malu-malu nih. Ini Bobby boleh dinaikin, Kang? Bisa, Kang Firman boleh dinaikin? Bisa. Cuma gara-gara bapaknya kayak gini jadi kita anak aja sih. Tapi kalau normalnya biasanya anak-anak suka, jadi ada memang kita paket yang buat naik kuda. Ada juga yang naik domba gitu. Ini memang kudanya kuda poni ya? Kuda poni sih. Kuda kecil ya. Modelnya kuda kecil. Gitu. Anak-anak boleh naik di sini, keliling-keliling di sini lah ya. Oke. Okay. Ayo, come on. Ini bisa atraksi nih dia. Oh gitu? Iya. Kalau masuk sendiri, masuk sendiri. Oh. Wah hebat, udah jinak ya. Udah jinak. Ini ininya nih. Beca domba juga. Oh, ini nih orangnya nih yang bikin binatangnya jadi. Iya benar. Ini ya. Kalau bisa domba dia dewasa bisa naik. Yang dewasa bisa naik. Apa?
ada beca domba. Gak apa-apa nggak dikatasin aja. Nah gitu. Jadi biar nggak di ini. Nah, ini untuk dewasa kuat ya. Oh, cobain. Waduh. Coba dianterin ke pastor. Waduh, sorry bro ya. Kita nyobain dulu nih. Beca domba. Oke. Sip, enggak apa-apa sampai sini aja. Aduh, bro. Tadi dianterin sama domba tuh. Dompu namanya. Dompu, domba beca ya. Domba beca. Ke toko celana jin. Nyampe, Pak. Nyampe. Udah balik lagi. Udah balik. Oke. Nah, ini si Mo nih. Halo, Mo. Mo, sini, Mo. Jangan berebut, Mo. Sini, Mo. Mo. Oke. Tinggal dikatasin aja, Kak. Oh, nah, gitu. Nah, gitu. Iya. Yeah. Kalau dari sini bisa? Bisa, bisa, bisa. Sini, Mo. Sini, Mo. Nah, oh. Gitu. Ini sapi. Pastinya gede dong nanti ya. Iya. Wah, asik bener. Keren banget nih. Ya. Seru-seru, Bang Firman. Ya. Oke. Okay. Apalagi nanti kalau udah ada burung hantu, rabbit dan lain-lain itu bisa foto bareng juga sama burung hantu juga. Rabbit. Wah, juga gitu. Ini kayaknya aus nih. Atau lapar nih. 8 liter, Pak. 8 liter. Sehari 8 liter ya. Oke. Okay. Sorry ya. Habis ya. Oh, demikian. Ya, Kang Tete Anom Daluke. Oke. Okay. Explore saya di lantai 10 di Bobalen yang Bobalen. Ada di Grand Cokro Hotel. Iya, Grand Cokro. Jalan Cihamplas, ya. Jalan Cihamplas. Akang Tete Anom Daluke. Pastinya anak-anaknya mungkin atau keluarganya udah nggak sabar ingin lihat datang ke sini ya. So terus datang ke sini, iya. Ya. Bisa booking nanti lewat website-nya yang ada di bisa. Deskripsi. Ya. So terima kasih Kang. Ya, sama-sama Kang untuk waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk Grand Cokro, tempat dan waktunya juga. Dan tentunya terima kasih buat Akang Tete Anom Daluke yang terus mantengin channelnya Anom Daluke, The Wonder Fun Life of Hotelier. Kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Selamat sore. Jangan lupa like, comment, and subscribe.